Gempa M4,5 guncang Maluku Utara pagi ini, gempa bermagnitudo 4,5 mengguncang Maluku Utara pagi ini. Mengutip informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa terjadi pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Gempa berlokasi di 0,35 lintang selatan, 125,93 bujur timur, 177 km barat laut Labuha, Maluku Utara. Gempa berpusat di kedalaman 10 km. Gempa magnitudo 4,2 guncang wilayah Manggarai NTT pagi ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menginformasikan gempa hari ini di Indonesia pagi ini. Kali ini, gempa bumi guncang wilayah timur laut Ruteng, Manggarai, NTT. Kabar gempa hari ini di timur laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur diinfokan oleh BMKG di Twitter @infobmkg. Kali ini gempa berada 38 km di timur laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lokasi gempa terkini di timur laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur di titik koordinat pukul 8.31 LS, 120.64 BT. Waktu terjadinya gempa sekitar pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, terjadi di kedalaman 30 km. Dengan memiliki magnitudo 4.2, gempa Mach 4.2, 13.02.024 pukul 10.26, 18 WIB, log pukul 8.31 LS, 120.64 BT 38 km timur laut Ruteng Manggarai NTT, Kedalaman 30 km BMKG. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data, tulis BMKG, dilansir dari Tribun News.